Tamblo pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di Wisatati Antv. Nih, saya kayak orang zaman dulu ya. Udah pada zamannya BB, ya zamannya epet, masih pakai kepekan begini. Jangan salah. Ada mah ada aja nih. Ane gua bawa tuh. Tuh, nih. Nih, cuman ane demen begini. Kenapa demen begini? Saya tuh ya bikin buku tuh pakai kepean, kalau kata orang Jawa kan kepekan tuh. Kepekan, ya. Jadi kepekan-kepekan gini yang kemudian melahirkan buku. Ya, kita jadi orang zaman sekarang nggak boleh kita ninggalin yang zaman dulu punya tradisi. Ya, sebab nulis-nulis tuh asik, tetap menyenangkan, ya. Pemirsa, ya, tadi ada pertanyaan, ada 7 tempat, ada 7 ayat yang membahas tentang atau memuat tentang 7 lapis langit. Saya baru ngasih 6. Al-Baqarah 29, Al-Isra 44, Al-Mu'minun 86, Fussilat 12, At-Talaq 12, Al-Mulk ayat 3. Nah, satu lagi di mana? Nah, ya. Ternyata alhamdulillah ada pemirsa yang ya pinter. Ternyata satu lagi di mana? Ya satu lagi ini yang kita bahas. Di mana sih ente? Kan ane bahas ini nih. An-Naba ayat berapa ya? Ayo. An-Naba ayat 12. Tempat yang satunya lagi adalah di surah An-Naba. An-Naba ayat nih ayat 12. Wabanaina fauqakum sab'an syidada, dan sungguh kami telah menjadikan ya di atas kalian semua 7 lapis langit yang kokoh. Saya jadi ingat langit tuh ya. Jadi ingat masa susah dulu. Ya bukan berarti sekarang hidup senang terus, ada aja susahnya mah. Tapi saya kan dapat apa Twitteran nih dari teman-teman ya. Di antaranya ada dari siapa ini? Ntar kita buka dulu. Dia bilang, "Ustaz, doain dong nih hujan enggak berhenti-berhenti, kita sama istri sama anak kehujanan. Doain supaya bisa berhenti hujannya." Lalu saya mengingat ketika ketika masa-masa saya susah saya kan sama kayak saudara-saudara semua lah, ya hujan kehujanan, ya panas kepanasan. Sekarang sih alhamdulillah Allah kasih kemudian saya izin punya kendaraan, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi secara proses, pemirsa bisa ngikutin proses yang saya punya. Jadi begini modelnya, orang kan suka takut tuh ya sama hujan. Ketika hujan, coba kita lihat di kolong-kolong jembatan, dia pada nepi loh, nepi, nggak mau kehujanan. Kalau saya memilih nabrak, jadi begitu hujan tuh. Saya langsung aja nabrak, kejar aja tuh hujan di mana. Ya, sambil kemudian ngomong sama Allah begini, "Ya Allah, tuh lihat. Saya waktu itu pulang dari kan alhamdulillah saya sempat jadi tukang potong ayam ya. Potong ayam dari jam 4 subuh sampai jam 6. Jam 6 kemudian ninggalin pasar Grogol menuju kepada warung-warung Padang yang jadi langganan saya punya bos. Jadi saya kerja juga tuh. Nah, ketika kemudian ngasih-ngasih apa barang ke tempat-tempat kerjaan, ke tempat-tempat warung Padang, terus hujan turun nih. Selesai ngasih, hujan turun. Yang lain pada nepi, saya malah demen.
So, saya bisa lapor sama saya punya bos begini model. Nah, jadi di atas motor, saya bilang sama Allah, ya Allah engkau lihat, hujan turun. Dan bukankah engkau lewat Rasulmu bilang, kalau hujan lagi pada turun, itulah saat dimana doa dikabulkan. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa enggak kehujanan sebab saya mengendarai kendaraan roda 4. Gitu pemirsa. Ya, dari langit kan nanti wanzalna bain wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah turunin itu langit air, ya. Allah turunin air dari langit. Jadi air hujan itu turun dari sesuatu yang barokah, yang memang Allah ciptakan. Ya, ini wabanaina fawqakum sab'an syidada. Saya pernah, pemirsa, melewatin satu jembatan, di kolongnya itu orang-orang pada menepi. Pada menepi gitu ya, nungguin hujan turun. Saya berhenti di situ. Terus saya ceritain kisah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ustaz, saya bilang, kenapa Anda semua menepi? Oh, jentat, emang gak ngeliat? Ya ngeliat, makanya pertanyaannya kenapa ente berhenti? Padahal ketika hujan itu, ya turun, ente tabrak terus, insya Allah, ente pilek. Pada ketawa dia, ya elah Ustadz, kirain apa? Benar, tambah dua berarti ente dikabulin doanya, karena pada saat hujan turun, ya, itu doa jadi makbul. Ditambah lagi ente sakit. Nah, ente sakit itu doanya orang sakit kan masya Allah. Ente kan belum pernah ya datengin orang yang sakit, ya, terus minta doa dari dia. Jarang kan? Ada orang susah, ente datang, biasanya orang mendoakan yang susah. Kalau bisa jangan cuma mendoakan, tapi minta didoain. Tolong dong doain saya. Nah, ketika sakit, masya Allah saudara, itu juga pahalanya, doanya luar biasa. Saya kasih tahu mereka semua. Siapa yang punya utang banyak? Saya Ustaz, saya Ustaz. Siapa yang belum punya anak? Saya Ustaz, saya Ustaz. Siapa yang di kantornya lagi disebelin sama orang? Saya Ustaz. Siapa yang gajinya kurang pengen naik? Saya Ustaz. Baik, kalau pada pengen, pakai helmnya. Pakai jaketnya berangkat, tabrak tuh hujan. Benar Ustaz, benar. Sepanjang jalan saudara bilang sama yang nurunin hujan, nih lihat nih, gara-gara Ustaz Yusuf nyuruhin saya pergi hujanan. Tapi kata Ustaz Yusuf, hujan tuh doanya dikabul. Pada saat hujan, ya Allah saya berdoa nih, supaya begini, supaya begitu, supaya. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah pemirsa, alhamdulillah. Itu kolong jembatan sepi, pada kabur semua, pada menang, pada nabrak hujan. Ni wa banaina fawqakum sab'an sab'an syidada. Jadi jangan takut lagi sama hujan. Ketika hujan turun, sesungguhnya dia rahmat. Karena turun dari langit, yang punya langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita terusin ngajinya setelah yang berikutnya.